طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam buah karya al-imam al-hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Hadith yang kita bahas pada pertemuan terakhir, ya, di bulan yang lalu, hadith Ummi Salamah masih dalam bab mandi janabah. Ya, masih ada beberapa hadith yang belum kita selesaikan. Maka sebelum kita masuk bab tayamum, ya, kita selesaikan dulu hadith-hadith di dalam bab mandi janabah. Ya, masih ada beberapa hadith yang belum kita bahas di dalam bab ini. Kita masuk hadis, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya, di dalam kitab Ana hadis nomor 33. Ya, enggak tahu ya di dalam apa buku terjemahan hadis keberapa. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha setelah hadis Ummi Salamah. طيب قال الإمام رحمه الله تعالى berkata الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن عائشة قالت dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Aisyah berkata, "Kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Dahulu aku pernah mencuci pakaian Nabi yang terkena janabah. Ini maksudnya pakaian Nabi yang terkena air mani. Aku pernah mencuci, ya, yakni air mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakhruju ila salati. Kemudian setelah dicuci pakaian tersebut, Nabi kenakan, kemudian beliau gunakan untuk salat, wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, dan masih ada, yakni bekas-bekas air yang menempel pada pakaian tersebut. Ini masih basah, baru apa dicuci oleh Aisyah, ya, belum kering, langsung dipakai Nabi untuk sholat. Maka masih ada bekas-bekas air pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafzi Muslim, di dalam lafaz hadis Imam Muslim disebutkan, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Ya. Dan aku pernah, yakni mengerik, dikerik, tahu ya Pak, dikerik, ya. Ya, aku mengerik mani tersebut dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi salat menggunakan pakaian tersebut. Maka dalam hadis ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, tatkala air mani yang menempel ke pakaian itu masih dalam kondisi basah, maka dicuci dengan apa? Dengan air. Dibilas dengan air. Ini riwayat yang pertama. Adapun riwayat yang kedua, ya, tatkala Aisyah radhiyallahu anha mengerik, ya, maka dalam kondisi air mani sudah mengering, maka dikerik oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, ada satu permasalahan yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya, tentang kesucian air mani. Apakah air mani itu hukumnya suci atau najis?
Ini masalah khilafiyah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama ya, seperti pendapat ya, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwasannya air mani itu hukumnya najis. Ya, ini pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Berpendapat bahwasannya air mani itu hukumnya apa? Hukumnya najis. Mustadillina bi ahadithi ghuslihi min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa minha hadzal hadith alladhi ma'ana. Apa dalil mereka yang mengatakan bahwasannya air mani itu najis? Para ulama yang menghukumi air mani itu najis, mereka berdalil ya dengan menggunakan dalil di mana yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh pakaian yang terkena air mani. Ini kata mereka ya merupakan dalil akan najisnya air mani. Kalau seandainya air mani enggak najis, maka enggak perlu dibasuh dengan air. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha membasuh air mani yang menempel pada pakaian Rasulullah dengan air, maka itu dalil bahwasannya air mani itu hukumnya najis. Ini pendapat yang pertama, ya di antara pendapat para ulama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya air mani itu hukumnya suci dan tidak najis. Ya. Air mani itu hukumnya suci dan tidak najis. Dan ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad. Ya, pendapat ulama ahli hadis. Ya, pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini pendapat yang lebih tepat, wallahu taala alam bisawab. Ya, pendapat yang mengatakan bahwasannya air mani itu hukumnya suci dan tidak najis. Beda dengan air kencing, maka itu najis. Ya, beda dengan air madi ataupun wadi, maka itu hukumnya najis. Tapi air mani hukumnya suci dan tidak najis. Ini pendapat yang lebih tepat. Ya, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat ahli hadis, pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Apa dalil mereka? Ya. Apa dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan bahwasannya air mani tidak najis? Di antara dalilnya adalah hadis Aisyah yang kita bahas di kesempatan ini pagi hari ini. Di mana dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasannya Aisyah cukup mengerik. Ya, mengerik air mani yang ada pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya air mani itu najis, maka harus diapa? Harus dicuci. Enggak cukup dikerik. Ya. Tapi Aisyah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Aisyah hanya mengerik, ya, yakni bekas air mani yang menempel pada kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya air mani itu hukumnya suci dan tidak najis. Kalau seandainya najis, enggak cukup dikerik, tapi harus dibasuh dengan apa? Dengan air. Ini dalil yang pertama. Ya. Kemudian dalil yang kedua, di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwasannya air mani tidaklah najis, ya, kata mereka annal maniyya huwa aslul insan wa ma'danuhu fala yanbaghi an yakuna asluhu najisan khabithan wallahu karramahu wa taharahu. Bahwasannya air mani itu asal muasal dari manusia. Ya, kita tercipta dari apa? Dari setetes air mani. Ya. Kita tercipta dari setetes air mani. Ya. Maka tidak layak manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tercipta dari sesuatu yang apa? Yang najis. Allah muliakan manusia. Ya. Maka tidak layak, ya,
yakni makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tercipta dari bahan baku yang najis. Ya. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya air mani itu hukumnya suci. Ya, karena air itu adalah asal kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan asal manusia yang diangkat oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tercipta dari sesuatu yang najis. Ya. Ini dalil yang kedua. Ya. Kemudian dalil yang ketiga yang dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama untuk ya berpendapat bahwasannya air mani itu suci, kata mereka, lam ya'mur an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghaslihi wat taharruz minhu kal bauli. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan seseorang untuk yakni berhati-hati dari air maninya sebagaimana dia berhati-hati dari air kencingnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti ya kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri dari air kencing. Jangan sampai tatkala kita buang air, ya kemudian kita enggak hati-hati sehingga air kencing kita ya terkena pakaian kita. Ya, bahkan Nabi yang mulia mengatakan bahwasannya di antara sebab terbesar seseorang diazab dalam kuburnya karena apa? Karena air kencingnya. Karena enggak cebok tatkala dia apa? Buang air kecil atau enggak hati-hati sehingga ada yakni bagian dari air kencing yang terkena pakaiannya sehingga najis, enggak hati-hati. Ya Nabi SAW tidak mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dari air mani sebagaimana Nabi mewanti-wanti ya orang-orang beriman dari air kencingnya. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya yakni air mani itu hukumnya suci. Kalau seandainya najis, Nabi pasti sudah mewanti-wanti kita untuk berhati-hati dari air mani kita ya sebagaimana Nabi mewanti-wanti kita dari air kencing yang memang hukumnya najis. Ini dalil yang ketiga. Ya. Kemudian para ulama yang berpendapat bahwasanya mani itu suci, ya mereka menjawab yakni dalil yang digunakan oleh kelompok yang pertama yang mengatakan ya bahwasannya air mani itu najis dengan alasan ya bahwasannya sebagian istri Nabi mencuci pakaian yang terkena air mani dengan air. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan ya al-ghuslu la yadullu 'ala an-najasah. Tatkala seseorang mencuci sesuatu maka tidak secara otomatis menunjukkan najisnya apa yang dia cuci. Faham? Ya tatkala seseorang membasuh sesuatu dengan air, maka itu bukan tanda bahwasanya apa yang dia basuh itu apa harus perkara yang najis. Ya. Kama anna ghasal mukhati wa nahwihi la yadullu ala najasatihi. Tatkala seseorang ya pakaiannya terkena ya afan terkena apa? Air apa namanya reyak ya lendir ya terkena pakaiannya ya kemudian dia cuci dengan air, apakah lendir itu berarti najis? Najis apa tidak? Tidak. Sepakat ulama bahwasannya reyak yang kita keluarkan, lendir yang kita keluarkan dari mulut kita itu hukumnya suci, enggak najis meskipun dia kotor. Tapi tidak setiap apa yang kotor otomatis apa? Najis. Ya. Maka tatkala sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci bekas air mani Nabi dengan air, itu tidak secara otomatis ya menghukumi bahwasanya air mani itu najis. Ya, sebagaimana tatkala kita terkena kotoran ya yang tidak najis sifatnya kita bersihkan dengan air. Ya. Maka demikian pula dengan air mani. Nah, maka pendapat yang lebih tepat wallahu taala alam dalam masalah air mani bahwasannya air mani itu hukumnya suci. Ya tidak najis. Wallahu taala alam. Nah. Tapi bukan maknanya tatkala apa
air mani suci enggak kita bersihkan tatkala nempel pada pakaian. Nah, kita bersihkan. Karena itu diantara apa? Diantara bentuk keindahan ya seorang mukmin. Wallahu taala alam. Taib, hadis yang berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha wajaba al-ghusl atau faqad wajaba al-ghusl. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tatkala seorang laki-laki ya, yakni duduk di antara empat bagian tubuh wanita, ya maksudnya di atas ya kedua tangannya dan kedua kakinya. Thumma jahadaha, kemudian ya dia berusaha untuk melampiaskan syahwatnya. Faqad wajabal ghusl, maka perbuatan tersebut sudah mewajibkan dia untuk mandi janabah. Wa fi lafdhin li muslim, di dalam lafaz Imam Muslim disebutkan wa illam yunzil, meskipun dia tidak yakni mengeluarkan air mani. Ya, selama sudah bertemu dua kemaluan, ya seorang suami sudah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, ya meskipun tidak mengeluarkan air mani, maka sudah mewajibkan mandi janabah. Faham jemaah? Ya, mandi janabah ya tidak harus dengan keluarnya air mani. Keluar air mani sahih, itu di antara sebab. Tapi tatkala ya sudah berhubungan antara seorang suami dan seorang istri, ya meskipun tidak keluar air mani ya, selama sudah bertemu dua khitan, maka sudah wajib mandi janabah. Ya, hadis ini menjelaskan, dia memberikan kita faedah ya, bahwasannya pertemuan dua khitan itu sudah mewajibkan ya mandi janabah, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Keluarnya air mani di antara sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Ya, tapi tatkala sudah bertemu dua khitan, ya meskipun tidak mengeluarkan air mani, tetap wajib mandi janabah. Nah, wallahu a'lam. Ini ya, hadis ini dibawakan oleh al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk menjelaskan ya bahwasanya sebatas sudah bertemu dua khitan ya, maka sudah mewajibkan untuk mandi janabah meskipun tidak mengeluarkan air mani. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang terakhir yang al-Imam bawakan di dalam bab ghaslil janabah, di dalam bab mandi janabah, adalah hadis Abi Ja'far bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir bin Abdullah wa 'indahu qaumun, ya bahwasanya Abu Ja'far bin Ali ini dia bersama bapaknya, yakni bersama Ali bin Al-Husain, sedang berada di sisi sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda wa indahu qaumun, dan bersama Jabir ada orang yang lain, ada kaum yang lain. Maka Abu Ja'far dan Ali ya bersama kaum yang lain duduk bersama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Fasa'aluhu 'anil ghusli, ya, maka mereka bertanya, kaum tersebut bertanya tentang kaifiat mandi janabah.
Ya. Jadi seberapa banyak kita harus menggunakan air tatkala kita mandi janabah. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, faqala yakfika sa'un. Ya. Kata Jabir, yakni engkau cukup mandi dengan takaran satu sa' air. Ya, satu sa' air. Satu sa' yaitu takaran kita mengeluarkan zakat apa? Zakat apa? Zakat fitr. Iya. Satu sa', takaran satu sa' adalah takaran kita mengeluarkan zakat fitr. Iya. Dan satu sa' itu kalau dikira-kirakan dengan telapak tangan, maka satu sa' itu sekitar 4 mud. Satu mud itu 2 telapak tangan. Ini satu mud namanya ya. 4 kali ya 2 telapak tangan itulah ukuran satu sa'. Ya. Yani artinya seorang muslim berusaha untuk mandi dengan menggunakan air yang cukup untuk dia gunakan, jangan berlebihan. Itu pesannya. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, ya cukup bagimu satu sa' air. Itu sudah cukup. Ya kalau kita mau yakni maksimal dalam menghemat air, maka cukup mandi satu sa'. Ya, untuk mandi janabah. Faqala rajulun ma yakfini. Maka ada seorang laki-laki yang berkata, tatkala dikatakan oleh Jabir, cukup satu sa', ada yang mengatakan ma yakfini ya Jabir. Wahai sahabat yang mulia, ya, kalau buat saya enggak cukup satu sa'. Ya. Terlalu sedikit buat saya mandi satu sa' itu. Saya enggak cukup. Apa kata Jabir bin Abdullah? Maka beliau mengatakan kana yakfi man huwa awfaru minka sya'ran wa khairun minka. Dahulu air satu sa' tersebut cukup untuk mandi orang yang lebih ya tebal rambutnya daripada rambut kamu, dan cukup untuk mandi orang yang lebih baik daripada engkau. Maksudnya siapa? Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni air satu sa' itu cukup untuk mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tebal rambutnya daripada rambut engkau, dan lebih mulia kedudukannya daripada kedudukan. Ya. Thumma ammana fi thawbin. Ya. Kemudian ya beliau mengimami kita ya dengan menggunakan thawb ya pakaian. Wa fi lafzi. Di dalam lafaz yang lain disebutkan, dalam lafaz al-Imam al-Bukhari disebutkan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufrighul ma ala ra'sihi thalathan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala mandi janabah, maka beliau mengguyurkan air ya ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Ya, ini di antara sunnah tatkala kita mandi janabah ya, yakni mengguyurkan air ke kepala kita sebanyak 3 kali, kemudian menyela-nyelai rambut kita tatkala kita mandi janabah. Dan sudah kita bahas tentang kaifiat mandi janabah di pertemuan yang lalu. Ya, kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Ya. Hadis ini menjelaskan ya tentang kewajiban mandi janabah bagi seseorang yang terkena sebabnya. Ya, imma karena berhubungan, imma karena keluar mani. Imma karena berhubungan suami istri, imma karena keluar air mani. Tatkala seseorang mendapatkan sebab mandi janabah, maka dia wajib untuk mandi janabah. Ya. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini ya bahwasannya hadis ini menjelaskan istihbab takhfif fi ma'it tahara. Hadis ini menjelaskan ya hendaknya kita tidak berlebihan, tidak boros dalam menggunakan air tatkala kita bersuci. Itu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni semaksimal mungkin kita efisien dalam menggunakan air. Maka efisiensi menggunakan air itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau seandainya dalam bab mandi janabah yang kita dituntut untuk membasahi seluruh tubuh kita, maka disunahkan untuk hemat dalam menggunakan air, apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Ya. Maka diantara sunnah adalah seseorang tidak mubadhir, tidak tabdhir, tidak boros dalam menggunakan air. Meskipun kita punya air yang banyak. Ya, kan kita hidup di Indonesia air banyak. Mungkin dulu di Arab ya susah air, makanya Nabi hanya satu sok. Kita berulama tidak. Ya meskipun kita hidup di tengah tempat yang banyak air, tetap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang berhemat dalam menggunakan air, ya tidak boros, ya tidak israf, tidak berlebihan di dalam menggunakan air untuk taharah. Ya, dan itu tujuan al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi tatkala membawakan hadis Abu Ja'far bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib di akhir bab al-ghusl. Ya. Beliau ingin mengisyaratkan bahwasannya kewajiban orang-orang beriman adalah mengikuti sunnah Rasul dalam semua perkara, termasuk dalam hal menggunakan air. Ya, dan di antara sunnah Nabi adalah bersikap efisien dalam menggunakan air untuk mandi. Kalau dalam masalah mandi janabah kita dituntut untuk efisien, apalagi dalam perkara-perkara yang lain. Maka segala kebaikan ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya dari hadis Abu Ja'far bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Hadis ini menjelaskan, kata para ulama, al-inkaru ala man yukhalifu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni usaha untuk mengingkari setiap orang yang menyalahi atau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya bagaimana sikap Jabir bin Abdullah tatkala ada yang mengatakan dia enggak cukup, ya enggak cukup untuk mandi saya. Maka Jabir mengatakan, orang yang lebih mulia dari engkau, yang lebih tebal rambutnya, sudah cukup dengan satu sa' air. Maka bagaimana engkau ini merasa enggak cukup? Hadis ini, kata para ulama, tidak menunjukkan pembatasan. Artinya enggak harus juga kita satu sa'. Tapi poinnya adalah jangan berlebihan. Ya kalau memang harus harus lebih dari satu sa', silakan, enggak ada masalah. Ya. Yang penting rukun mandi wajib, ya, semua anggota tubuh terkena air dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terlaksana. Kalau memang ya mau tidak mau harus lebih dari satu sok, enggak ada masalah. Ya tapi jangan israf, jangan boros, dan jangan berlebihan. Ya, itu intinya. Bukan maknanya harus satu sok, tidak. Tapi intinya adalah jangan sampai kita berlebihan ya di dalam menggunakan air untuk bersuci. Ya, bersikap pertengahan itu yang terbaik. Ya, bersikap pertengahan itu yang terbaik. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang bersifat pertengahan. Ya, yang bersifat pertengahan. Wallahu a'lam. Ini akhir dari bab mandi janabah. Taib, kita masuk, masih ada waktu. Kita masuk bab tayamum. Nah, kita masuk bab tayamum. Tayamum, apa makna tayamum jemaah? Tayamum secara bahasa itu artinya al-qasdu. Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, yakni maksud atau tujuan. Itu makna tayamum. Ya, artinya maksud atau tujuan. Dikatakan tayamamtu, yakni
al-umrah, saya bermaksud untuk umrah. Ya. Tayamamtu Makkah li ada'il umrah. Saya ingin menuju ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu makna tayamum secara bahasa. Ya, artinya al-qasdu, maksud atau tujuan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala aminal baital haram." Ya. "Wala aminal baital haram." Dan janganlah kamu mengganggu orang-orang yang bermaksud mengunjungi Baitul Haram. Ya, jangan mengganggu orang-orang yang bermaksud untuk mengunjungi Baitul Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata tayamum secara bahasa artinya maksud atau tujuan. Sedangkan secara istilah, ya, secara istilah tayamum itu berarti, kata para ulama, taharatun turabiyyatun tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini inda adamil ma au adamil qudrati ala isti'malihi. Yang dimaksudkan dengan tayamum secara istilah, yang menurut istilah fuqaha, taharah turabiyyah, yakni taharah dengan menggunakan debu atau tanah. Ya. Yani bersuci dengan menggunakan debu atau tanah dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan. Ya. Dalam kondisi tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Nah, itu definisi tayamum. Bersuci dengan menggunakan debu atau tanah. Ya, dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Dalam kondisi tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Itu definisi tayamum. Ya. Maka tayamum ini disebut dengan taharah badaliyah. Tayamum disebut dengan taharah badaliyah. Apa makna badal, jemaah? Pengganti. Ya, ada badal haji, ada badal umroh. Ini pengganti. Maka tayamum adalah taharah badaliyah, yakni taharah yang bersifat badal untuk menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan taharah dengan air. Karena hukum asalnya kita taharah dengan apa? Dengan air. Tatkala kita berhadas dengan hadas besar, apa yang kita lakukan? Mandi janabah. Dengan apa kita mandi janabah? Dengan air. Tatkala kita berhadas dengan hadas kecil, maka untuk raf'ul hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil, apa yang kita lakukan? Berwudu. Dengan apa kita berwudu? Ya, dengan air. Maka hukum asal taharah, baik taharah dari hadas akbar ataupun hadas kecil, hukum asalnya adalah dengan menggunakan air. Namun syariat kita adalah syariat yang lapang. Ya, karena Allah Maha tahu bahwasannya mungkin sebagian, ya, orang-orang beriman suatu saat tidak bisa mendapatkan air. Tapi sholat tetap apa wajib harus dia lakukan. Ya. Dalam kondisi apapun orang-orang beriman tetap wajib sholat. Maka tatkala seorang mukmin dalam kondisi tidak mendapatkan air, enggak ada air, kekeringan. Ya.
atau dia dalam kondisi safar yang tidak memungkinkan dia untuk yang menggunakan air, enggak dapat air, apa yang dia lakukan? Tayamum sebagai pengganti taharah dengan air. Ya. Dan di antara ini keistimewaan tayamum, tayamum ini memiliki fungsi untuk mengangkat hadas akbar dan hadas asghar. Caranya sama, tapi fungsinya ya bisa untuk mengangkat hadas akbar ataupun hadas asghar. Itu di antara keistimewaan tayamum. Ya. Bisa untuk mengangkat hadas akbar, bisa untuk mengangkat hadas asghar. Ya. Atau seseorang ada air, tapi dia enggak bisa menggunakan air. Airnya ada, tapi dia enggak punya kemampuan untuk apa menggunakan air tersebut, imma karena sakit. Ya. Yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan air. Maka meskipun ada air, tatkala seseorang tidak ada kudrah kemampuan untuk menggunakan air, maka disyariatkan untuk apa? Untuk tayamum. Ya, maka tayamum adalah taharah badaliyah, ya, taharah pengganti dari taharah menggunakan air. Ya, tatkala seseorang tidak mendapatkan air atau tidak mampu untuk menggunakan air. Nah, wallahu a'lam. Itu definisi tayamum. Dan tayamum ini ya dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya dalam Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berbicara tentang ayat wudu. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. An-Nisa 43. Kemudian An-Nisa ayat Al-Maidah ayat yang ke-6. Afwan. Yang kedua Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini di antara dalil dari Al-Qur'an tentang syariat tayamum. Yang pertama surat An-Nisa ayat berapa? 43. Ya. Kemudian yang kedua ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita bahas di ayat yang kedua, Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, ini usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini perintah untuk apa ini? Untuk apa? Untuk berwudu. Itu empat bagian yang menjadi rukun wudu. Ya. Wajah, tangan, kepala dan kaki. Ya. Itu empat rukun wudu.
yang Allah sebutkan di dalam Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Itu namanya taharah asliyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Ya. Jika kamu junub, maka mandilah. Lihat, ayat yang pertama tentang wudu untuk hadas apa? Hadas asghar, hadas kecil. Kemudian yang kedua, wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kamu junub, maka mandilah. Untuk hadas apa ini? Hadas akbar, hadas besar. Maka untuk mengangkat hadas kecil cukup berwudu. Tapi kalau untuk janabah, hadas akbar, maka harus dengan mandi, mandi janabah. Keduanya adalah taharah asliyah dengan menggunakan air. Wudu dengan air, mandi janabah dengan air. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Ya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, dalam safar, atau kembali dari tempat buang air, ya buang hajat, atau menyentuh perempuan, ini maksudnya al-jima', ya, maka jika kamu tidak memperoleh air tapi kamu berhadas, ya, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, debu yang suci. Ini untuk apa ibu-ibu? Jamaah yang Allah muliakan. Untuk taharah badaliyah, untuk syariat tayamum. Jadi dalam Al-Maidah ayat yang ke-6 ini ada 3 macam taharah. Yang pertama wudu, yang kedua mandi janabah, yang ketiga tayamum. Semuanya disebutkan dalam ayat ini. Al-Maidah ayat yang ke-6. Taharah asliyah, wudu dan mandi janabah. Taharah badaliyah dengan tayamum. Ya, kalau seandainya kalian berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, kemudian enggak dapat air, apa yang kalian lakukan? Kata Allah, tayamum. Ya. Bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman adalah nikmat syariat yang begitu mudah. Nikmat syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Allah tidak menghendaki kesulitan bagi orang-orang beriman. Ya, maka tatkala kaum mukminin sulit mendapatkan air, ada kemudahan. Dengan cara apa? Dengan cara tayamum. Tatkala kita tidak bisa menggunakan air karena sakit, maka ada kemudahan yang datang. Boleh kita bertayamum, ya, dengan menggunakan debu yang suci. Maka syariat Islam adalah syariat yang mudah. Kalau seandainya setiap kaum muslimin dan kaum muslimat mereka berjalan di dalam menjalankan agama sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapatkan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang sangat mudah dan sangat indah. Ya. Yang memberatkan adalah tambahan-tambahan yang kita masukkan ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita natural dalam menjalankan agama sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya yakni jelaskan, tuntunkan, insyaallah kita akan dapatkan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang mudah dan syariat yang sangat indah, ya, untuk kita jalankan. Ya. Ini di antara dalil, ya, tentang disyariatkannya tayamum di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya
Di dalam surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat yang ke-6. Adapun dari hadis Rasulullah, insyaallah akan kita bahas ya di dalam kitab ini di pertemuan yang akan datang. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Baik, untuk materi kita cukupkan. Selebihnya masih ada sisa waktu ya untuk berdiskusi atau bersoal jawab terkait apa-apa yang kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tayyib, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan dari ikhwan. Yang pertama tentang sifat tayamum atau kaifiat tayamum yang benar. Tata cara tayamum yang benar. Maka untuk soal yang pertama, ya, jawabannya sabar. Jawabannya apa? Sabar. Ya. Karena itu akan kita bahas ya di dalam kitab ini. Nanti ada penjelasan tentang tata cara tayamum yang benar. Insyaallah ya di pertemuan yang akan datang akan kita bahas bagaimana praktek tayamum yang benar. Simple, sangat gampang. Ya, maka sabar terlebih dahulu. Ya, insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Adapun soal yang kedua, ya, apakah bersentuhan dengan lawan jenis ya bisa membatalkan wudu kita? Pendapat yang saya pilih, Allahu a'lam bishawab, dan ini ya, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwasanya yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala aula mastumun nisa adalah al-jima', ya, yakni yang membatalkan seseorang dari taharahnya adalah tatkala seseorang menyentuh wanita, ya, maksudnya jima', berhubungan. Adapun apa sebatas yakni menyentuh, bersentuhan kulit, maka wallahu a'lam ya tidak membatalkan wudu seseorang. Ya, apalagi ya bukan karena faktor kesengajaan. Ya, kalau sengaja ya dosa. Ya, kalau sengaja dosa. Ya, kita sengaja untuk menyentuhkan kulit kita dengan yang bukan mahram, maka berdosa. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, ya, yakni sebatas bersentuhan dengan lawan jenis, ya, itu tidak termasuk pembatal wudu. Ya. Karena yang dimasukkan dalam ayat awlamastumun nisa, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah al-jima'. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Tapi pada pertanyaan, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bagaimana hukumnya di saat sedang menggigil atau gejala demam lantas ingin mandi janabah sehabis jima, bolehkah bertayamum? Ya, yakni pertanyaan ini terkait dengan masalah kesehatan. Ya, maka alangkah baiknya kalau seandainya dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Ya, coba tanya dokter, apakah dalam kondisi ya seperti yang penanya tanyakan, kalau terkena air, kalau mandi janabah apakah bermudarat atau tidak?
Kalau kata dokter enggak bermudarat, enggak masalah, ya wajib mandi. Ya. Kalau kata dokter jangan, ya. Kalau seandainya apa mandi dikhawatirkan malah nanti bermudarat, maka boleh tayamum. Ya. Jadi wallahu a'lam, ya. Coba dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahli kesehatan. Apakah dalam kondisi yang penanya tanyakan di sini, tatkala terkena air, tatkala mandi, bisa bermudarat untuk fisiknya atau tidak? Kalau enggak ada masalah atau mudaratnya ringan, maka tetap harus mandi. Iya, karena itu yang asal. Tapi kalau kata dokter jangan, bisa berbahaya, bisa bermudarat, maka pada saat itu apa boleh bertayamum. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada yang lain jemaah? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan, apakah sewaktu Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya melihat Allah? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga Anda jawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban yang pertama, sabar. Karena apa yang antum tanyakan, ini yang menjadi poin bahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ya, tentang ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara poin ru'yah Nabi itu ada pembahasan tentang masalah Isra dan Mi'raj. Apakah Nabi melihat langsung Allah tatkala Isra dan Mi'raj? Ya, atau di balik hijab? Ini yang kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya, dalam pembahasan usul sunnah insyaallah taala. Jadi harus banyak-banyak bersabar. Harus banyak-banyak bersabar. Ya, bagus, masyaallah, semuanya luar biasa. Ya. Ya, tapi Anda minta untuk banyak bersabar, ya, karena di antara kunci keberhasilan seorang penuntut ilmu adalah bersabar. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang untuk pertanyaannya. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan. Nah. Tayyib, barakallahu fiik. Yani sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasanya mandi janabah itu ada dua cara. Ada mandi janabah yang sifatnya mujizi, mencukupi. Ya. Tatkala seseorang dia yakni membasahi seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dia niatkan untuk raf'ul hadatsil akbar, maka cukup. Ya. Boleh dia salat dengan mandi tersebut. Dan cara yang kedua yang paling sempurna adalah tatkala seseorang mandi janabah yakni mempraktikkan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam praktikkan. Ya, dia cuci kedua tangannya, kemudian dia bersihkan kemaluannya, ya, kemudian dia menyela-nyelai rambutnya, ya, kemudian yakni dia berwudu, kemudian dia guyurkan seluruh badannya, ya, itu yang terbaik, yang menggabungkan antara mandi dan wudu, itu yang disebut dengan al-ghuslu al-kamil, mandi yang sempurna. Ya, tapi kalaupun seseorang dia hanya sebatas menguyurkan seluruh air ke tubuhnya, ya, dan semua terkena air dia pastikan, maka cukup untuk raf'ul hadatsil akbar. Paham? Baik, barakallahu fiik. خلاص
Cukup? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya. Ibu-ibu biasanya lebih cepat nangkep ya. Biasanya lebih cepat nangkep dan lebih cepat faham. Insya Allah mudah-mudahan persoalan saya ya ini tempat sasaran. Insya Allah ta'ala. Taib, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu, menambah iman, dan menambah amal saleh kita. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.